Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-39, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Memandang dan melihat kehadiran Tuhan di tengah pergumulan memang bukanlah perkara mudah. Terdapat banyak hambatan dan penghalang yang seringkali mengaburkan ketajaman pandangan iman kepada Tuhan. Atau tidak jarang pula kesadaran iman kita melupakan keberadaannya ketika pergumulan itu telah berhasil kita lalui. Inilah salah satu persoalan yang perlu digumuli oleh setiap manusia beriman agar tidak terhanyut menjauh dari Tuhan di tengah dinamika gelombang kehidupan yang penuh dengan suka duka. Pengalaman bangsa Israel di tengah pembuangan menjadi salah satu narasi kesaksian iman yang perlu terus dimaknai dan dicermati oleh setiap umat Tuhan. Janji pembebasan dan pemulihan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yehezkiel dalam perikop ini tidak memberikan kepada kita sebuah pembelajaran iman yang abstrak, melainkan sangat praktis, secara khusus untuk diingat, dimaknai, dan dilakukan pada saat menghadapi pergumulan. Melalui nubuat yang termuat dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 25-29, terdapat dua hal yang dapat kita cermati, yakni pengalaman pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel telah membawa mereka kepada kondisi keterhilangan akan wajah Tuhan. Dan pembuangan telah membawa bangsa Israel untuk mengalami pembaharuan iman. Wajah Tuhan yang tersembunyi memiliki makna rusaknya hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan, karena di tengah masa kelam pembuanganlah mereka mengalami kesulitan yang begitu besar untuk mendapati Tuhan. Namun, kondisi ini sekaligus telah membawa mereka kepada kesadaran tentang besarnya nilai kehadiran Tuhan. Itulah mengapa pada ayat 29 Tuhan berkata, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka," untuk menunjukkan akan terciptanya pembaharuan relasi antara Ia dengan bangsa Israel. Sahabat Alkitab, perenungan terhadap firman Tuhan hari ini tidak sedang mengajak kita untuk menjadi pasif di tengah pergumulan, apalagi bersifat pasrah maupun tidak realistis dalam menghadapi permasalahan. Firman Tuhan hari ini dapat menghantarkan kita kepada sebuah kesadaran tentang kehadiran Tuhan yang membawa pemulihan dalam segala aspek kehidupan, sekalipun di tengah pergumulan. Tuhan tidak pernah berdiam diri memandang umatnya tenggelam di tengah gelombang gumul juang kehidupan. Justru Ia hadir dengan memberikan iluminasi bagi kita dengan kemuliaannya dan transformasi iman. Jangan biarkan pergumulan meruntuhkan kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas semua yang Tuhan hadirkan dan semua yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu banyak karya yang telah kami alami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengalami pertumbuhan iman, mengalami kemuliaan Tuhan, dan mengalami transformasi iman. Dan tidak berhenti sampai di situ, kami juga membawa perubahan di tengah lingkungan di mana Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.